Indonesia lawan Uzbekistan bakal rematch atau pertandingan ulang. Bahkan lebih parahnya ada yang ngetok kamar pemain. Halo, masih di Qatar. Ini hari kedua, hari ketiga sih sebenarnya, hari ketiga di Qatar. Pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan, kita harus menelan kekalahan 2-0. Ya, mainnya udah ya bagus sih menurut gue, cuman emang masih banyak PR kemarin waktu kita lawan Uzbekistan. Apalagi di babak pertama, kita diserang terus, ball position juga kalah, kemudian shoot on target juga beda jauh. Tapi di babak kedua menurut gue pertandingan Indonesia udah mulai menyeimbangi dan kita bisa menyerang, kita bisa shoot on target juga. Dan bahkan kita sempat bikin gol lebih dulu oleh Ferrari. Tapi sayang gol itu dianulir karena offset. Gue ngecek sih offsetnya dikit banget. Kayak kaki, bukan kaki, kayak sepatu gitu. Sepatunya Sananta kalau gak salah ya, gue lupa. Dikit banget itu, kalau nggak ada VAR itu gue sih. Terus banyak drama pertandingan semalam tuh, mulai dari wasit, pemain Uzbek yang banyak banget dramanya, guling-guling lah, sampai Justin Hubner emosi mau nendang si pemain apa Uzbek waktu guling-guling. Kemudian Rido juga kapten karena kartu merah, dan kapten harus absen saat tanggal 2 melawan Irak. Itu juga drama. Ah, kacau sih. Sintayong juga marah-marah. Sintayong juga karena kartu kuning juga. Jadi pertandingan semalam tuh kayak lawan Qatar part 2 gitu. Kita di stadion tuh bener-bener histeris waktu Ferrari gol. Kemudian kita sangat kecewa. Bahkan anak kecil tuh sama samping belakang gue tuh kayak sampai nangis dia. Anak kecil tuh nangis gara-gara Indonesia gak jadi ngegolin. Terus waktu Indonesia kebobolan makin nangis lagi. Itu kayak, itu secinta itu sih, kayak masyarakat Indonesia yang berada di Qatar tuh secinta itu sama timnas Indonesia gitu. Kayak mereka sebelumnya gak pernah nonton timnas, sekali nonton timnas kayak bener-bener yang jatuh cinta gitu. Sangat mengapresiasi tinggi dukungan supporter timnas Indonesia yang berada di Qatar atau yang sengaja jauh-jauh dari Indonesia ke sini untuk mendukung timnas Indonesia U23. Kemarin gue datang di timnas senior waktu lawan Vietnam di Hanoi. Gue nonton dengan jersey yang sama, jersey Bambang Pamungkas, menang 3-0. Kemarin gue nonton lagi pakai jersey itu di Abdullah bin Khalifa, tapi kalah 2-0. Terus netizen banyak yang bilang, Indonesia kalah gara-gara lo datang sih Bang. Ah, kayaknya gue harus ganti jersey nanti. Tanggal 2 kita bakal main lagi teman-teman, kita bakal lawan Irak. Oh iya, gue lupa. Video ini mau membahas tentang beredar kabar Indonesia lawan Uzbekistan bakal rematch atau pertandingan ulang. Sangat ramai dibicarakan di media sosial dan grup-grup WhatsApp, status WhatsApp, media-media lagi mengangkat berita itu. Ya, dari Qatar di sini nggak ada kabar itu sama sekali, dan gue bisa mengatakan kabar itu adalah hoax, dan Indonesia versus Uzbekistan tidak akan rematch atau tidak akan tanding ulang. Jadi teman-teman jangan kemakan hoax kalau semisal akan tanding ulang. Uzbekistan akan ketemu Jepang di final, sedangkan kita bakal ketemu Irak di perebutan juara ketiga. Jadi daripada kita fokus atau terngiang-ngiang soal kekalahan kemarin dan pengen rematch atau tanding ulang, ya lebih baik kita fokus doain timnas Indonesia, dukung timnas Indonesia di perebutan juara ketiga melawan Irak. Irak bukan tim yang mudah untuk kita kalahkan, karena pertemuan terakhir juga timnas senior kita juga dibantai sama Irak. Walaupun sekarang timnas U23 dan pemainnya juga sudah beda, Irak juga pemainnya beda, ya kita tetap harus waspada dengan Irak karena salah satu
tim atau negara di Asia yang kuat. Jadi kita optimis, kita banyak-banyak berdoa, kita banyak beri support pemain, dan mestinya kita jangan menghujat pemain yang kemarin melakukan kesalahan atau semacamnya lah kayak gitu. Kemudian gue dapat kabar juga dari sini, dari Doha langsung, KBRI Doha atau Qatar menghimbau masyarakat Indonesia yang di Qatar untuk tidak berlebihan dalam meminta foto tanda tangan kepada pemain hingga tanggal 2 gitu. Karena dapat info juga dari salah satu warga Qatar di sini, salah satu warga Indonesia di Qatar, ada fans yang sampai bergerombol di lorong pemain, di lorong kamar pemain, bahkan lebih parahnya ada yang ngetok kamar pemain. Itu sangat disayangkan sih. Kayak kemarin gue tuh melihat, kemarin kan gue juga kesana kan ke hotel, tapi nggak masuk sih, gue cuma di luar hotel waktu pemain berangkat, gue ngeliput mereka mau berangkat, kasih semangat ke mereka. Ya kemarin paling ya kayak cuma tanda tangan itu juga cuma dikit gitu loh, kayak cuma minta foto juga hampir gak ada, karena pemain itu langsung ke bis gitu. Bahkan ada coach Yoo Jae-hyun itu malah baik banget, dia nawarin anak kecil yang bawa bola gitu, ditanya tanda tangannya kurang siapa, dia jawab kurang Hernando, ya udah nanti biar om bawa aja, nanti biar om minta tanda tangan Hernando, kamu di sini nanti om kasih. Respect banget sama coach Yoo Jae-hyun yang udah ngebantu anak kecil kemarin. Jadi ya menurut gue imbuan ini cukup benar yang dilakukan oleh KBRI untuk tidak berlebihan kepada pemain untuk minta foto tanda tangan. Bahkan itu untuk minta tanda tangan foto menurut gue sebenarnya masih oke, tapi kalau misal bergerombol rame banget ya itu bisa mengganggu fokus pemain sih gitu kan. Apalagi yang gue sayangkan adalah sampai bergerombolnya tuh di lorong kamar pemain sampai ngetok hotel pemain, tuh menurut gue sangat berlebihan. Jadi ya semoga tidak terjadi lagi deh. Walaupun sih keamanan Piala Asia U23 ini di hotel pemain emang gak seketat senior, makanya bisa dengan mudah mereka bisa masuk. Cuman ya sangat disayangkan, semoga tidak terjadi lagi. Dan lebih baik kita kasih support abis-abisan pemain timnas Indonesia yang akan main tanggal 2 melawan Irak. Kita kasih support di dalam stadion, kita teriak, kita nyanyi, bersorak, dukung timnas Indonesia supaya menang, dan insya Allah kita bisa lolos di Olimpiade Paris 2024, biar kita bisa away ke Paris. Mantap gak tuh kita away ke Paris. Jadi gitu aja laporan dari gue, pemain ke-12 di Qatar. Untuk agenda timnas hari ini sama besok, mereka akan latihan untuk menghadapi Irak tanggal 2. Good luck untuk timnas Indonesia, dan untuk teman-teman supporter yang ada di Qatar, kita dukung timnas Indonesia tanggal 2. Kita harus abis-abisin suara kita untuk timnas Indonesia U23 supaya kita menang lawan Irak dan kita juara 3 dan kita lolos Olimpiade Paris 2024. Thank you. Bye.